Oke guys, di video ini aku akan kasih tutor untuk mendapatkan koin FIFA Mobile 30 juta ya guys ya. Ini ke toko dulu. Di toko acara ini ya. Bentar guys. Rival Divisi. Nah, ini ada paket peringkat penantang 2 ini guys ya. Nah, ini bisa kalian tukarkan sebanyak 30 kali. Untuk penukarannya 100 token penantang nih guys. Daripada 4.000 dapatnya 111. 111 kita lihat dulu bisa dapat berapa ya guys ya, kalau 111 guys kayaknya harga-harga sudah turun ini guys. Yang terendah 111 nya ini guys ya, 35 jutaan. Ya kalau dapat ini kita antriannya segini daripada rugi 4.000. Nanti langsung kita tukarkan koin saja ya guys ya. Yang pasti-pasti aja dulu guys. Yang pasti-pasti aja dulu. 1 juta. Season habis kita bisa dapat token menantang lagi ya guys ya. Ini dapat koin buat modal nanti kalau pemain-pemain sudah harganya sudah pada turun, nah kita beli gas untuk memperkuat tim formasi ini. Coba ini langsung langsung gini. Oh bisa guys ternyata guys, daripada lama-lama guys. Wih, 10 juta guys. Wih, mantap. Oke, guys. Nah, ini nanti kita tukarkan. Kalau ini dapatnya 108 guys. Kita lihat ya 108. Ya udah kita simpan dulu sampai season akhir ya guys ya, musimnya habis nanti kita dapat hadiah rival divisi tinggal berapa, kayaknya tinggal 700-an atau berapa ya token penantangku itu guys, tinggal 700-an guys. Nah ini sisanya mau habis guys. Nah ini bisa dapat ya legendaris 1 bisa dapat 825. Legendaris 3 dapat 725. Dapat 600 nih guys.
Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Ya itulah tadi tutor, daripada nyesel hadiah yang belum pasti, mending yang pasti-pasti aja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.